Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Oke guys, kali ini Om bawakan ke orang info-info yang menarik. Oke, tak kira lah korang daripada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. So, kali ini kita boleh bagi info masih lagi daripada APHD Channel. Oke, salah satu channel kebanggaan Om Bin jugalah yang Om Bin suka. Channel daripada Malaysia yang banyak sangat info-info yang menarik, info-info yang kita belum tahu sebelum ni, so kita boleh jadi tahu guys. So apa salahnya kita support Impin kita guys, APHD Channel. Ramai-ramai, lepas tekan tombol lonceng, lepas like and share guys. So kat sini dia kata, tajuk dia Joko Widodo masa depan Indonesia. Okay, wow. So macam bagus juga video ni. So tanpa kita berlama-lama lagi, kita tengok saja apa isi kandungan dia. So dengan kiraan 1, 2, 3 play. Berita mengenai usaha syarikat-syarikat gergasi dari luar masuk melabur ke Indonesia semakin kerap kedengaran. Okay, betul tu guys. Syarikat-syarikat terkenal dunia membuatkan ramai yang mula bercakap mengenai kemampuan presiden negara jiran kita ini dalam menarik minat pelabur besar untuk masuk. Joko Widodo bukanlah seorang pemimpin yang serba sempurna, tetapi okay, beliau sedar yang Indonesia sangat ketinggalan dalam banyak perkara. Disebabkan oleh itu, Jokowi tetap dengan idenya untuk fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber manusia dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya. Bapak Jokowi. Jokowi telah memenangi dua pilihan raya dengan semangat Indonesia maju. Dua pilihan raya sejak tahun 2015, ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi berkembang 5% tahun. Ini bermakna beliau telah berjaya menghasilkan $250 bilion sepenggal. Jadi dalam ini maknanya sejak pemerintahan Bapak Jokowi itu guys, ekonomi Indonesia sentiasa berkembang. Wow, terbaik. Kali ini kita akan melihat bagaimana Presiden Jokowi memajukan Indonesia. Okey, bagaimana guys? Bapak Jokowi memajukan Indonesia. Juga dikenali sebagai Jokowi merupakan presiden Indonesia pertama yang tidak mempunyai latar belakang tentera atau tergolong dalam salah satu keluarga politik terkemuka negara itu. Betul tu guys. Kejayaan beliau wow, dalam pilihan raya dilihat oleh ramai penganalisis sebagai menandakan permulaan era baru politik Indonesia yang lebih demokrati. Jokowi dilahirkan dan dibesarkan di Surakarta, sebuah bandar di tengah-tengah Jawa Timur Laut, Yogyakarta. Surakarta. Bapanya adalah seorang penjual kayu yang menjalankan perniagaannya di jalan-jalan bandar. Datang dari latar belakang orang susah, jadikannya salah satu daya menarik buat Jokowi apabila beliau mula mencuburi politik. Jokowi mendapat ijazah dalam bidang kejuruteraan perhutanan pada tahun 1985 dari Universiti Gajah Mada yang terletak di Yogyakarta. Okay, selepas tamat pengajian, beliau bekerja selama beberapa tahun di sebuah kilang pulpa milik kerajaan yang terletak di wilayah Aceh di utara Sumatera. Oh, inspirasi. Kemudian, sangat dari beliau membuka dia kilang perabotnya sendiri di kampung halamannya di Surakarta. Pada tahun 2002, Jokowi telah menjadi pengeksport perabot yang sangat berjaya dengan bilik pameran di beberapa benua serta menjadi pengerusi cawangan tempatan bagi Persatuan Pengeluar Perabot yang berpengaruh di Indonesia. Jokowi memulakan kerjaya politiknya sekitar tahun 2005 apabila beliau berjaya memenangi pemilihan sebagai Datuk Bandar Surakarta mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Okay. Sepanjang tempoh berkhidmat, beliau berjaya dalam mengurangkan kadar jenayah dan menarik pelancong asing masuk ke bandar itu. Jokowi juga terkenal kerana kerap membuat lawatan mengejut ke kawasan kejiranan miskin. Pada 2010, Jokowi dilantik semula sebagai Datuk Bandar dengan lebih 90% undi. Beliau kemudiannya disenaraikan sebagai Datuk Bandar ketiga terbaik di dunia oleh Yayasan Datuk Bandar Antarabangsa. Semasa menjadi gubernur di Jakarta pada 2012, Jokowi mula dibandingkan secara mulas dalam media dengan Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama. Sebahagian besarnya kerana terdapat persamaan fizikal dan juga mempunyai persamaan acuan politik yang sama. Pada 2014, parti Jokowi memilihnya untuk menjadi calon bagi pilihan raya Presiden Indonesia yang diadakan pada 9 Julai. Beliau telah meraih kemenangan dengan lebih 53% undi popular, menewaskan lawannya, bekas Jeneral Prabowo Subianto. Oh, so Om Bin tak tahu guys, parti Bapak Jokowi itu apa. Okay, oh jadi maknanya Bapak Jokowi itu, dia masa time pilihan raya itu, pemilu, dia bertanding dengan, berlawan dengan Prabowo Subianto. Okay, tapi rasanya Prabowo Subianto ni dia dah jadikan menteri kan guys, kalau Om Bin tak silap lah.
Oke. What? Nama Prabowo mendakwa bahawa terdapat penipuan undi yang berleluasa dan secara rasmi mencabar keputusan pilihan raya tersebut. Mahkamah Perlembagaan Negara 11 Suara menolak tuntutannya pada Ogos dan sekaligus membuka jalan untuk Jokowi memegang jawatan pada 20 Oktober. Oh, jadi maknanya ada ketidakpuasan hati guys di masa yang apa pengumuman keputusan tu. Jadi maknanya bapa Prabowo dia ajukan protes lah. Maknanya tapi ditolak. Oh macam itu. Sorry guys sebab Om Bin tak berapa tak tahu. Jadi maknanya melalui video ni pun Om Bin tahu dah sebab sedikit. Awal Jokowi selepas menjawab jawatan presiden ialah mengurangkan amalan rasuah untuk menarik lebih banyak pelaburan masing-masing rasuah perosak. Indonesia memanfaatkan hubungan dengan China. Okay. Antara usaha besar yang dilakukan Jokowi dalam memajukan Indonesia di bawah pemerintahannya ialah dengan menjadi antara negara terawal di Asia Tenggara yang menyokong usaha dan inisiatif One Belt One Road atau OBOR oleh kerajaan China semasa penggal pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama sejak tahun 2015. Semua pembangunan dan perkembangan pesat yang sedang dilakukan oleh kerajaan Indonesia sebenarnya banyak bertitik tolak dengan kerjasama ini. Okay. Penyelidikan yang dilakukan melaporkan bahawa Indonesia seandainya bersama dengan China bakal menjadi antara penerima faedah terbesar inisiatif itu kerana kedudukan Indonesia sebagai rakan dagang terbesar China di Asia Tenggara. Wow. China sendiri ketika itu sudah menjadi pelabur terbesar di negara tersebut. Oh. Sejak mula lagi menyatakan sokongan kepada inisiatif OBOR, Jokowi telah meletakkan sasaran untuk memajukan kawasan-kawasan yang mundur di negara itu melalui pembangunan infrastruktur serta fasiliti yang lebih baik. Matlamat itu diteruskan sebagai agenda utama beliau selepas berjaya mendapat kembali mandat memerintah, iaitu dengan meletakkan sasaran pembangunan sama rata ke seluruh Indonesia sebagai fokus utama. Setakat ini, sasaran Indonesia adalah untuk mewujudkan 4 koridor pembangunan terbesar melibatkan Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Utara Sulawesi dan Bali. Oh. Setiap koridor dibangunkan dengan matlamat berbeza-beza. Contohnya, koridor Sumatera akan diangkat sebagai hub logistik utama di kawasan perairan Selat Melaka, Kalimantan pula sebagai penjana tenaga hidro, serta dua lagi koridor di Sulawesi dan Bali untuk tujuan pelancongan. Oh, antara projek yang dirancang di bawah kerjasama terbaik ini ialah projek bagi membangunkan jalinan rel kereta api berkelajuan tinggi di antara Jakarta dan Bandung sepanjang 150 km, dengan tujuan untuk membangunkan kawasan-kawasan sederik di sepanjang laluan rel tersebut yang dijangka mampu menyumbang lebih RM 100 bilion kepada ekonomi. Wow. Walaupun berdepan tentangan yang memandang inisiatif OBOR mempunyai agenda perluasan kuasa China sebagai kuasa dunia dan ia juga dikatakan sebagai salah satu bentuk penjajahan baru menggunakan kuasa kewangan, Presiden Jokowi dilihat tidak lagi mahu menoleh ke belakang dan menyifatkan pelibatan negara China di Indonesia tidak akan dihentikan kerana kedua-dua negara akan memperolehi manfaat besar hasil daripada kerjasama mereka. Betul tu guys. Pembentukan kerajaan berpaduan. Antara rahsia terbesar kejayaan Jokowi dalam memajukan Indonesia ialah dengan mewujudkan kestabilan dan konsistensi dalam menguruskan negara. Jokowi memilih pembentukan kerajaan berpaduan walaupun mempunyai kemampuan untuk memerintah sendiri bersama parti sekutu. Pelantikan musuh politiknya sebagai Menteri Pertahanan iaitu Prabowo Subianto adalah langkah besar yang diambil olehnya. Jadi betul lah guys, Prabowo tu dia dilantik sebagai Menteri Pertahanan. Wow, terbaik. Maknanya tak pernah berlaku guys, mungkin buat masa ni lah yang Umi tahu. So kira Bapak Jokowi lantik, kira musuh politik dia. Kira kalau di Malaysia tu dipanggil pembangkang ya. Ha, gitu. Wow. Terbaik. Wah, semoga lah dari kat Malaysia pun macam itulah harap-harap Om Bin. Om Bin mengharapkan. Okay. Dalam usaha untuk mententeramkan pergolakan politik Indonesia yang sering dilanda rusuhan pada waktu itu. Dan bijaknya Jokowi ini adalah apabila beliau melantik sekutunya. Bijak sangat guys. Sebagai Parlimen Tentera Nasional Indonesia, TNI, bagi mengelakkan potensi kudeta daripada Prabowo yang masih berpengaruh dalam tentera. Akhirnya, kestabilan kerajaan dapat dicapai kerana ruang pengkhianatan tertutup rapat. Hasil daripada pembentukan kerajaan perpaduan, nantikan Barisan Menteri Teknokrat, kurangnya perbalahan dalaman menjadi kunci kepada keyakinan pelabur untuk memasuki sesebuah negara. Walaupun pada awalnya ramai yang terkejut dengan tindakan Jokowi ini, namun masing-masing akhirnya sedar kebenaran fakta bahawa dalam politik sebenarnya tiada kawan ataupun musuh yang kekal. Betul tu guys. Teman betul. Hari ini boleh menjadi musuh esok hari. Begitulah sebaliknya. Betul. Dasar pengenalan undang-undang baru Cipta Pekerjaan. Okay.
Dalam tahun 2019, selepas memenangi pilihan raya dan kembali memegang jawatan presiden bagi penggal kedua, Presiden Joko Widodo telah berikrar untuk membawa perubahan baru yang bakal mempertingkatkan kedudukan ekonomi Indonesia. Sasaran beliau yang diumumkan pada bulan Oktober 2019 adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara 5 teratas dalam kedudukan ekonomi dunia, mempunyai kadar sifar masalah kemiskinan serta mempunyai nilai KDNK negara setinggi $7 trillion dalam tempoh 2-3 dekad akan datang. Bagi membantu perkembangan hasrat tersebut serta memacu perubahannya, Presiden Jokowi mahu membina dasar yang diamalkan kerajaan Indonesia dalam bidang regulasi bagi mempermudahkan kemasukan pelaburan baru khasnya dari luar. Dasar yang diamalkan oleh Indonesia sekarang dipercayai terlalu ketat dan didakwa merupakan punca utama kenapa pelabur antarabangsa enggan melabur. Jadi, sebagai tunjang utama kepada semua perubahan yang mahu dilaksanakan, kerajaan Indonesia melakukan rombakan besar-besaran terhadap undang-undang mereka melalui pengenalan rang undang-undang nombor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Namun, perubahan yang menjadi modal utama kempen pilihan raya Presiden Jokowi ini telah mendapat tentangan masyarakat Indonesia kerana ia didakwa bakal mencabuli hak warga Indonesia sebagai pekerja. Walaupun begitu, cadangan melaksanakan perubahan dasar berkaitan hak dan kedudukan pekerja ini telah mendapat tentangan sebahagian besar rakyat Indonesia sebelum draf usulnya sempat dibacakan di Parlimen Indonesia lagi. Sebulan sebelum dibentang, 7 perasaan sudah dimulakan di Jawa pada Januari 2020 yang melibatkan golongan pekerja yang bimbang dengan nasib mereka. Badan NGO yang memperjuangkan hak pekerja dan kumpulan mahasiswa juga mula bangkit menganjurkan kempen-kempen protes selama beberapa bulan dalam tahun 2020 dengan tuntutan agar RUU nombor 11 ditarik balik. Ada yang kekal aman, ada yang bertukar menjadi tragedi melibatkan insiden pembakaran dan kerosakan harta awam serta pertempuran penunjuk perasaan dengan anggota keselamatan. Akhirnya, kes ini dibawa ke Mahkamah Perlembagaan Indonesia dan keputusannya ialah Mahkamah Indonesia memberikan masa 2 tahun kepada Kerajaan Indonesia memperbaiki isi kandungan RUU nombor 11. Sekiranya dalam tempoh tersebut, Kerajaan Indonesia gagal memperbaiki atau menambah baik isi kandungan RUU tersebut, secara automatik ia dianggap tidak sah dan tidak lagi terpakai. Disebabkan oleh itulah kita dapat melihat Kerajaan Indonesia kini sedang giat memacu pelabur luar masuk bagi meyakinkan warga mereka yang semua usaha yang dijalankan ini perlu dilihat positif. Betul. Kesimpulannya, pimpinan Jokowi juga tidak lari dari kecaman dan kutukan khususnya dari pihak lawan dan pemerintah. Namun, usaha Jokowi untuk membawa kemajuan kepada negara itu dengan memberi penekanan kepada kestabilan dan infrastruktur menjadi antara punca kejayaan beliau. Berdasarkan laporan, Indonesia diramalkan mempunyai ekonomi keempat terbesar di dunia dengan KDNK $7.3 trillion menjelang tahun 2050. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Wow, so itu dia guys, sebut sedikit pasal video yang kita tengok tadi. Wow, so maknanya perjuangan Bapak Jokowi itu guys untuk memajukan Indonesia sentiasa menaik meningkat. Yalah, memanglah kita tak boleh semua manusia ni kita tak boleh puaskan hati kan. Ada je, walaupun kita dah berbuat sebaik macam mana pun yang kita rasa terbaik, tapi ada je orang akan membangkang. Itulah kehidupan, lumrah kehidupan guys. Ada pro dan kontra gitu. Tapi pada Ombin sebenarnya memanglah betul lah Ombin kata tadi, sebenarnya parti-parti politik itu berpolitik, mereka sentiasa kita tengok dia, mereka bergaduh dan esok lusa mereka boleh berkawan. Macam tu je guys sebenarnya. Jadi kita sebagai rakyat yang kita kena bijak guys. Kita jangan terlalu emosi sangat. Sebab orang-orang politik itu sebenarnya mereka berpolitik. Pada Ombin lah. Berpolitik yang kita, yang pada Ombin paling penting sekali, mereka berpolitik itu kita jangan bawa kepada apa, kira macam beremosi ke apa bagai kan. Macam Ombin tak payah sebutlah, patutnya macam pilihan raya ataupun pemilu dah berakhir. Jadi patutnya jangan fokus pada masalah peribadi apa seseorang tokoh politik ke apa. Patutnya fokus itu akan difokuskan kepada rakyat. Cara macam mana seseorang ahli politik itu untuk
memajukan negaranya. Nah, gitu macam tu. Patutnya benda-benda yang lepas daripada pemilu, daripada pilihan raya itu kira berakhirlah sepatutnya. Maknanya sekarang ni fokus kepada bagaimana cara untuk membangunkan ekonomi, menyelesaikan masalah-masalah dalam negara gitu guys. So maknanya itu kira fokus kepada rakyat, kepentingan rakyat. Jangan sibuk fokus pada apa kepentingan politik pribadi gitu. Pada Om Bin lah. So Om Bin pun mendoakan sebab Malaysia baru-baru ni kan dah buat pemilu yang ke-15, pilihan raya umum yang ke-15. So semoga apa orang-orang politik yang terpilih, semoga mereka buat kerja dengan baik untuk rakyat, bukan untuk pribadi. Okay guys, dah itu sahaja video Om Bin daripada untuk kali ini. So semoga kita jumpa lagi di lain-lain waktu. Okay guys, thank you so much sebab kalian menyokong video-video reaction daripada Om Bin Morales channel. Okay guys, dah thank you so much dah.